Halo semuanya, nah pada kesempatan kali ini saya mau mereview salah satu ikan favorit saya. Jenis ikan yang satu ini saat ini sangat populer di kalangan para pecinta ikan hias jenis ciklid. Nama ikan ini adalah ikan lemon. Mungkin ada beberapa di antara kalian belum mengenal jenis ikan hias yang satu ini. Ikan ini memiliki beberapa variasi warna yang terdapat pada badannya. Ikan jenis ini sekarang menjadi salah satu ikan favorit untuk dipelihara di dalam akuarium, dikarenakan memiliki corak warna yang bagus dan tentunya gerakannya yang begitu lincah. Ikan lemon ini juga termasuk dalam keluarga ikan ciklid. Ikan yang satu ini mempunyai ciri khas yaitu berwarna kuning yang cerah seperti warna kulit buah lemon. Ikan ini mempunyai sifat yang sangat buas, suka menyerang ikan lain dan juga agresif. Karakter yang buruk lainnya adalah ikan ini sangat rakus dalam hal makanan. Semua makanan yang kalian berikan tentunya di dalam akuarium pasti akan dimakan oleh ikan yang satu ini. Sifat yang lebih berbahaya lagi adalah kanibalisme. Ikan ini suka memakan ikan-ikan yang lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Namun di balik sifat buruknya, ikan lemon ini mempunyai keunikan yang terdapat pada warnanya yang cerah dan indah di tubuhnya. Ikan jenis ini juga termasuk ikan yang mudah untuk dipelihara, dikarenakan kebal akan segala penyakit dan tentunya tidak memerlukan perawatan yang begitu khusus. Ciri-ciri dari ikan lemon ini adalah mempunyai sirip yang berwarna hitam di bagian punggung dan mempunyai warna yang mencolok di tubuhnya. Nah, untuk perawatan ikan ini tentunya cukup mudah untuk dipelihara. Untuk masalah pakan, berikan ikan ini makanan yang berkualitas. Dikarenakan jika makanan yang kalian berikan buruk, tentunya akan bisa menyebabkan ikan ini sakit ataupun mengakibatkan kematian. Makanan yang baik juga bisa memberikan kualitas warna kulit yang baik untuk ikan ini. Makanan yang cocok untuk ikan ini adalah tentunya cacing sutra, udang, pelet, dan kutu air.